Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dapat bersama kita hadir dalam kuliah bulanan kita. Jadi sebelum itu marilah sama-sama kita buka majlis dengan nama kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya bagi biar mandi, jemput yang bahagia Ustaz Mahal Islam untuk menyampaikan pula yang sekarang namanya di silatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. Yang saya hormati Al-Fadil Tuan Pengerusi Majlis, bagi Ustaz Zuki, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua di dalam kuliah kita ini. Bulan lepas saya minta maaf kerana tak dapat hadir, saya ada di Kelantan. Saya terlupa kata ada kuliah. Sampai di Kelantan, saya bulan lepas kan kita duduk pening, kerajaan tak tubuh lagi macam tu. Lepas-lepas, masa tu tak ada kerajaan lagi macam tu. Perdana Menteri pun tak ada lagi, duduk pening kepala siapa nak jadi Perdana Menteri, terlupa kata ada kuliah. Ustaz Zuki hantar WhatsApp, dia kata esok ada tak? Saya kata Allahu Akbar, saya ada di Kelantan. Ustaz ada program di Kelantan. Ha, jadi bulan ni kita dapat bersama-sama insyaAllah. Mula lewat tak apa maklum eh, jadi berhenti. Berhenti awal. Tak mula lewat tu jangan dihinyak. InsyaAllah kita berhenti awal. Kita nak sambung pengajian kitab kita Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub pada muka surat 59. Kitab saya lah, kitab tuan-tuan tak sama. Sebab kematian yang buruk. Ha? Bab 6. Eh, macam mana yang kitab saya ni tanda tang tu? Baca dah yang tu. Okey. Baru nak baca bab 6 ah. Tak apa. Jangan duduk kelih, jangan duduk kelih. Jangan duduk kelih. Bab yang ke-6 pada menyatakan kelebihan wuduk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darin amin ya rabbal alamin. Wa qala Allah ta'ala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Apabila berkehendak berdiri kamu kepada sembahyang, Allah Ta'ala bak, bila mana kamu nak sembahyang, Allah Ta'ala kata, faghsilu wujuhakum, basuhlah oleh kamu akan muka kamu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuh juga tangan kamu sehingga ke siku, wamsahu biru'usikum, sapu sedikit daripada bahagian kepala kamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kamu ke, sampai ke tahap mata kaki kamu. Boleh faham tak? Itulah anggota wuduk yang wajib kita basuh. Muka, dua tangan, kepala, dua kaki. Berapa? Ha? Dua, dua, empat. Dua atas, dua bawah, empat. Ni lima, ni enam. Ha, tu anggota wuduk yang wajib. Sebab tu tengok dia kata mata kaki. Bukan buku lali, tuan-tuan. Saya dulu masa mengaji dulu, saya duk heran orang kata basuh ke kaki sampai ke buku lali. Saya pun duk heran, siapa buku lali? Dia duduk dekat kepala. Ya. Tahu lah. Sebab tak ada suara pula dah, dia berkata. Sebab apa tak ada suara? Okay, terlejek. Saya masa mengaji tu saya heran, siapa yang kata buku lali, buku lali ni? Saya heran. Saya tanya kepada Allah Yarham Syekh Fahmi Zamzam. Saya tanya dekat dia, saya kata masa kami buat daurah tu, saya tanya, dia kata ada apa-apa yang nak tanya. Dia suruh angkat tangan, saya pun angkat. Saya ingat lagi masa tu saya tingkatan 5 ke tingkatan 4. Syekh Fahmi main daurah dekat sekolah kami, almarhum Syekh Fahmi Zamzam. Saya angkat tangan, saya tanya dekat dia, Tuan Syekh, nak tanya soalan ni. Dia kata ada apa? Saya heran mesebah ni, tak ada kena mengena lah. Kami mengaji bab hadis, tapi saya ada heran bab fiqh, saya nak tanya. Saya kata minta maaf nak tanya, buku lali ni mai kok mana? Duk tang kaki tapi lali. Saya heran. Maklum pun tak pernah duduk heran lagi tu. Duduk tang kaki tapi mesebah lali. Dia gelak, dia kata mujuk lah hantar tanya. Dia kata hantar nama apa? Saya berhabak nama saya. Dia kata ni anak kawan saya, anak Syekh Badruddin. Dia kata sebenarnya bukan buku lali, buku kaki. Hak betul-betul nama dia buku kaki. Tapi kitab Jawi lama ni bila tulis, dia punya apa? Cetakan ni tu. Kap jadi lam. Dia tu dia kata sebab tu orang duk panggil buku lali, buku lali, yang betulnya buku kaki. Ha. Mujuk saya abang ni, maklum aku tak tahu. Buku apa dia maklum? Buku kaki. Dia beza maklum lah, buku kaki dengan buku lima, lain maklum. Bukan buku lali, buku kaki, dia kata sebenarnya buku kaki. Tapi cetakan kitab Jawi ni, dia jatuh huruf tu yang jadi buku lali. Oh, baru tahu. Baru tahu, saya kata baru tahu. Tu yang dia kata mata kaki tu. Tu anggota wuduk yang wajib kita basuh. Maka apabila berkehendak berdiri kamu kepada sembahyang, maka basuh olehmu akan muka kamu dan segala tangan kamu serta segala siku kamu. Sapu olehmu akan kepala kamu dan akan segala kaki kamu serta dua mata kaki kamu. Tu anggota wuduk yang wajib. Yakni barang siapa hendak sembahyang, wajib atasnya berwuduk dengan sempurna. Garis kita tu.
Siapa yang nak semayang kena berwuduk wajib, bukan sunat, bukan apa, wajib. Garis betul tu, wajib apa dia? Wajib mengambil wuduk dengan jalan yang sempurna. Tu garis betul tu maklum. Garis tu balik baca, bukan balik duk simpan kita. Wuduk ni wajib dengan sempurna. Kalau tak sempurna wuduk, tidak sah solat. Tak sempurna wuduk, tak sah solat. Sebab tu kita kena wuduk dengan sempurna. Kadang-kadang ada orang maklum, dia ambil yang semayang buat culah-culah, tahu culah-culah. Orang suruh basuh muka, dia pergi basuh domoi. Tahu domoi? Orang suruh basuh muka, muka ni dia ada hak muka. Dia pergi ambil air, dia basuh tanah. Hak ni bukan muka maklum, oi. Orang Kedah panggil domoi. Hang basuh muka ke, hang basuh domoi? Muka ni dia ada hak. Bermula daripada mana maklum? Tempat tumbuh. Bermulanya tempat tumbuh rambut. Ha, ustaz, laki maklum rambut dia mula tumbuh tang ni, ustaz. Kan dia nak ambil tang tu. Ambil kebiasaan je lah. Nak buat lagu mana laki hang jenis kepala cerlak hek ni, rambut kat tengah ni tak ada. Orang rambut tumbuh tang ni, dia rambut mula tumbuh tang ni. Bukan dia nak basuh muka ambil lagu tu. Ha, mai pula daripada sini sampai ke mana tu? Sampai? Ha, kalau sini pula start daripada, ha, sampai ke tu ambil ayak basuh tu, basuh muka bukan basuh domoi. Berapa ramai orang yang basuh domoi? Hak duk pergi masjid tu pun kadang-kadang duk ambil uduk tu, tempat uduk tu dia bukan basuh muka, dia basuh domoi. Hak duk pergi masjid tu pun. Sebab tu kena ambil wuduk dengan sempurna. Sempurna, ambil wuduk dengan sempurna. Dia kata, wajib, wajib. Ambil dengan sempurna. Nak ambil dengan sempurna ni macam mana? Mau tak mau, orang Arab kata, la budda. Tidak dapat tidak, kena mengaji. Tidak dapat tidak kena mengaji. Bab tu kena mengaji. Bab fardhu ain ni bagi selesai dulu maklong oi. Nak mengaji hak berat-berat ni, pergi mengaji bab fardhu ain bagi selesai dulu. Ustaz Zuki boleh panggil dia tu, ustaz buat kelas wuduk. Ya Allah ustaz, eh tak mana ngat kami. Yalah maklong, perbetulkan yang salah. Kadang-kadang kita duk rasa kita betul tapi tak betul. Hak ni masalah ni, kita duk rasa kita betul tapi tak betul. Dia tak tahu kata dia tak betul. Hak ni lagi masalah. Boleh faham tak? Dia tak tahu kata dia tu tak betul. Hak ni masalah maklum eh. Dia duk rasa dia betul tapi dia tak betul. Dia tak tahu kata dia tak betul. Orang tahu kata dia tak betul. Ni 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 orang suruh basuh muka, hang basuh domo eh. Dia bukan kira masalah tua. Tak. Kadang-kadang nak tegur Allah, dia kuih tua, dia kuih ketegak. Ini lagi masalah. Kuih tua, dia kuih ketegak. Ada je ni tahu tak? Kuih tua, kuih ketegak. Makin tua, makin degil. Allah duduk sungai petani, tak faham kuih tua, kuih ketegak. Ini pun masalah agak ni. Duduk sungai petani bukan duduk sungai pencala, sungai petani. Dia kuih tua, dia kuih ketegak. Ada je kat jenis tu. Tapi dia tak main begini. Hak mai pagi ni jenis tak ketegak tu, hak tak mai tu. Dia ketegak tu. Ada. Dia ketegak. Dan saya nak tanya maklum, ada tak jenis tu maklum? Dia kuih tu, dia kuih ketegak. Tak percaya tu tengok orang tua lelaki kat rumah. Bukan boleh tegur apa, kuih-kuih tu, dia tegak tu lah. Itu yang maklum duk hingak tu, tua-tua ketegak biji tu. Maklum duk hingak ketegak biji tu, kuih tu, dia kuih ketegak. Saya tak faham makna apa ketegak biji bila dengar orang kata lah. Kuih tua, kuih ketegak biji. Ada maklum? Tak boleh nak tegur dia. Kuih tua dia nak mebay, tak mebay. Ya Allah. Ada jenis. Tapi tak main hari ni, dia tak main. Dia keluk nuri. Riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya berkata ia, Nabi SAW bersabda,
tiada daripada lelaki dan perempuan yang mengambil air semayang maka membaikkan wuduknya dan kemudian membaca. Dua benda tu. Ada tiga benda tu. Yang pertama dia mengambil wuduk, yang kedua dia memperbaiki wuduknya, dan dia membaca surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dia ambil air semayang, maklum ni Nabi cerita ni. Dia ambil air semayang, lepas tu dia perelokkan. Maknanya membaikkan tu maknanya memperelokkan. Tambah kita tu. Makna apa dia membaikkan? Memperelokkan. Maknanya dia memperelokkan wuduknya. Habis-habis dia ambil wuduk, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr sampai hatta matla'il fajr. Macam habislah. Melainkan memberi Allah Taala akan dia dengan tiap-tiap huruf daripada surah Al-Qadr 10 darjat. 100 darjat. Allah Taala bagi pahala 100 darjat. Dan menjadikan Allah Ta'ala daripada tiap-tiap titik ayat daripada wuduk itu suatu malaikat yang meminta ampun baginya sampai hari kiamat. Bukan main-main maklum oi. Benda ni balik buat. Hari ni boleh balik buat dah ni. Dapat dah satu ilmu baru hari ni. Mujur mai, batu tak lena. Kalau mai pun duduk kerja lena, tak ada faedah juga. Boleh pahala lah ilmu, tak boleh. Umi dia mengantuk sungguh tengah ustaz mengajar. Belum ustaz masuk, ustaz cerah, elok. Orang tu tak betul, orang ni tak betul, dia ni tak kenal, dia ni tak kenal. Ustaz masuk, buka kitab 10 minit, sungguh. Kali ni dapat satu ilmu. Balik buat, tak pernah duk buat lagi. Ambil ayat semayang, lepas ambil ayat semayang apa semua, baca inna anzalna. Satu huruf tu 100 pahala Allah Ta'ala bagi. Setiap titik ayat semayang tu dijadikan malaikat akan meminta ampun kepadanya sampai hari kiamat. Hai ya Allah. Kemudian Nabi SAW bersabda, man tawadda'a lis-salati fa ahsana al-wudu'a thumma qama ila as-salati fa innahu yakhruju min khati'atihi ka yawmi waladathu ummu. Barang sesiapa yang mengambil wuduk, Nabi kata, man tawadda'a, siapa yang ambil wuduk, yakni dengan menyempurnakan rukun wuduk dan syaratnya berdiri ia kepada semayang, maka bahawasanya keluar ia daripada kesalahannya seperti mana diperanakkan dia oleh ibunya, yakni diampunkan segala dosanya yang kecil. Nabi kata, siapa yang ambil wuduk, Nabi kata, hak ni Nabi Abah Malung, siapa yang mengambil wuduk, man tawadda'a lis-salah, siapa yang mengambil wuduk untuk semayang, dia nak pergi semayang, fa ahsanal wuduk, dia memperelokkan pula wuduknya tu. Dia bukan ambil secara kita kata apa dia, compang camping. Hak tu bahasa KL lah, tak tahu lah betul ke tak. Kalau bahasa kampung saya, ambil secara halal balai dan luklak. Dia ambil betul-betul. Dia nak semayang, dia ambil ayat semayang tu, ambil dalam erti kata, ambil yang betul. Thumma qama ila salah, kemudian dia pergi semayang. Fa innahu yakhruju min khati'atihi, Allah Ta'ala ampunkan dia daripada dosanya, dia keluar daripada dosanya, ka yaumi waladathu ummu, macam hari yang dia diperanakkan oleh mak dia. Bersihnya maklum eh, daripada dosa-dosa kecil garis bintang tu, tambah bersihnya ia daripada segala dosa-dosa kecilnya. Ha, itu tambahlah yang tak ada dalam kitab tu, tu tambah buat nota tepi. Bersih daripada dosa mana? Dosa-dosa kecil. Mudah-mudahan kita terdapat dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, ya, kalau kita saja-saja nak ambil, boleh tak ustaz? Ambil lagi bagus. Dia dapat pahala yang sama macam Nabi kata, iya. Oh, dia tak korang sikit pun nak. Jangan duk kira hang ambil. Allah tak nak tahu lah nak tahu pahala hang lagu mana. Ini hang nak tahu. Ni kira berkira piang Allah Ta'ala.
Tak berkira piang. Nak buat ibadat, oh dia berkira piang. Hak ni jenis ni, sungai tani pun ramai. Berkira sungguh. Dia pahala tak berkurang sikit pun saya nak. Dia. La ilaha illallah. Hang buat apa masalah? Buatlah. Apa masalah hang? Ni'mat Allah Ta'ala bagi ke hang ni macam-macam. Hang nak balas balik yang tu pun Allah. Buat, maklum buat. Yang mana yang tak bisa buat, buat. Dan sabda Nabi SAW. Man tawadda'a lis-salah wa salla kafarallahu dhunubahu ma bainahu wa baina salati al-ukhra allati taliha. Barang sesiapa yang mengambil wuduk bagi sembahyang dan sembahyang ia, dia ambil ayat sembahyang dan dia sembahyang, nescaya mengkafarah, yakni mengampunkan Allah Ta'ala akan dosanya. Barang yang antaranya dan antara sembahyang dan yang mengiringi dia. Dan sabda Nabi, man nama 'alal wudu'in. Ha ni maklum-maklum nak buat ni. Barang siapa yang lena dalam keadaan berwuduk, macam maklum duk lena lah ni. Ni ada dalil maklum. Ha ni macam maklum nak buat duk lena tu, ustaz mengajar ni ada wuduk kan. Ha ni tengok dapat apa. Fa adrakahul maut. Ah ni tak syok. Tengah-tengah lena mati. Tengah-tengah lena mati. Ni contoh kan nak kata kat Malung. Ah Malung awal tadi yang man nama ala wuduk tu. Fi tilka al-lailati. Dia nak lena Malung. Malam tu dia nak lena. Dia pi ambil air sembahyang. Hak ni antara amalan kena buat juga ni. Hak ni yang orang Melayu duk cakap tu tak apa nak betul. Yang ni saya nak betul ke orang Melayu lah. Bila lena dia mengigau lebih kurang malam, dia kata tu lah lena tak bentuk kaki. Saya dengar tak? Hak Islam suruh buat lena lah kat yang berwuduk, bukan pergi bentuk kaki lena. Ambil ayat semayang. Ni maklum nak lena malam, cuci muka, beruih gigi. Ambil lah ayat semayang. Hak lain buat dah kita ni. Lena malam mau tak beri gigi tak selesa. Mangkit pagi esok Allah. Menguap dalam bilik busuk mulut sampai ke dapur bau. Nak lena malam gosok gigi. Lepas tu cuci muka maklum no. Ni maklum lah. Lepas tu dia pakai serum. Dulu masa muda-muda tu, tua-tua ni tak pakai dah lah serum, tak lekat kat muka dah. Rata telaga duk ada kat muka tu, kulit kedut. Muda-muda dulu ni, tu tak pakai kertas kerap tu lagi tu. Lena malam, laki dia lena awal. Dia nak lena tu, dia pergi bubuh kertas kerap tu, lena lah tepi laki dia, beralih muka lagu tu. Laki jaga-jaga kena serangan jantung mati tu. Ambil yak semayang maklum eh. Tambah satu lagi ambil yak semayang. Ha ni dua dah amalan kita dapat hari ni. Dan kita tengok apa dia kelebihan bila nak semak, nak tidur ambil yak semayang. Fahuwa indallahi syahid. Allah. Dia ni mati dalam keadaan Allah Ta'ala mengkategorikan dia sebagai mati syahid. Tu dia maklum. Barang siapa tidur atas wuduk, lena dalam keadaan berwuduk, maka mendapat akan dia mati pada malam itu. Tidur-tidur piak bila wuduk, maka iaitu pada Allah Ta'ala syahid, dia ni mati sebagai orang syahid. Bukannya payah pun maklum oi. Nak dapat pahala tu bukannya payah pun. Bukannya payah pun. Tu yang Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu rahimahullahu taala kata. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, di antara tanda kasih dan sayangnya Allah Taala kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan umat lain, antaranya umat Nabi ni amalan yang dia buat memudahkan dosanya diampunkan oleh Allah, memudahkan pahala dapat.
Ni maklum yang kita duk baca yang Nabi habaq ni maklum eh. Umat-umat Nabi terdahulu tak mendapat tawaran seistimewa tawaran yang dihidangkan kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Cukup mudah. Ni di antara tanda kasih dan sayangnya Allah Taala kepada kita ni. Eh. Buat benda kecil untung besar. Hak ni kita tak pandang. Orang kita ni dia mudah ya. Orang kita ni kalau nak niaga bagi laku, orang tanya saya, ustaz, nak niaga apa bagi laku ustaz? Saya kata mudah ya kalau orang Melayu ni. Yang pertama dia ubat kuat. Tua nak mampu 3 hari lagi pun dia pergi beli. Ha. Ada. Minta maaf cakaplah kadang-kadang kasar bunyi kan. Dia ada dekat nak beli ubat kuat tu. Nak mati 3 hari ni. No. Ha. Ha, duduk atas hospital lah. Duduk dalam hospital, Pak Long, wayar berselerat pada hidung. Ha, ha, 3 hari kan mati. Tata kawan sebelah duduk nyemak tepi katil tu ni, ada ubat kuat. Dia orang boleh. Seperti orang apa? Nak mampu lah tu. Ubat kuat. Yang kedua, Pak Long, ubat putih. Hak tak tak orang lelaki. Hadzah orang lelaki ubat kuat. Orang membuat pula ubat putih. Hang cerita kata makan ni putih dalam masa 3 hari. Allah. Betul tak Pak Long? Habis duit kita sepokit dia boleh beli ubat ni. Ni abang main ni abang nak kaya ni. Saya ingat dulu ni. Zaman saya sekolah tu. Produk kencantikan. Mak Long ingat ke dulu ni? Lah tak tahu ada tak ada. Tapi iklan dan TV tak ada dah. Dulu ada lah. PN lah beli. Ingat lagi tak? Oh, mai bulan Ramadan lah. Wallah PN lah beli. Dulu masa zaman saya ada sekolah tu. Nestle konflik saya tu. PN lah beli tu. Bulan Ramadan dia elan sungguh. PN lah beli. Putihkan kulit anda pada hari lebaran. Allah. Maklum-maklum kot kampung tu dia kerja beli PN lah beli tu. Terawih tak bila nak kerja tunjuk muka. Nak putih hari raya. Tuhnya putih boleh ke dia juga. Allah, muka putih tengkuk hitam cantik cicak dapat benda tampak maklum. Allah Taala tu buat elok dah. Memang hang jenis masa gelap. Syukurlah. Awak maklum ingat gelap tak lawa ke maklum? Ha maklum. Awak semestinya orang putih lawa. Allah Ta'ala buat tu, kita tengok nak negro, kita tengok negro hitam lagu tu, tapi manis dia ada. Macam orang India, kita tengok hitam-hitam dia tu, tapi manis dia tu ada. Allah Ta'ala buat ni maklum eh. Maklum cuba tengok negro, bibir tebal, lawa nak nampak, lawa. Cuma Melayu pergi cucuk kok. Bibir sama tebal dengan lengan. Ku putih, barulah putih. Muah. Dia tak lawa, maklong eh. Ni dia tak kata kat siapa lah. Maklong dia gelap siapa. Saya tak kata kat siapa. Tebal mulut negro ni, dia kena dengan badan, dia kena dengan warna kulit. Lawa. Mereka kita pula jenis ketok. Tapi tebal bibir sama dengan negro. Dia nampak pelik maklum eh. Daripada jauh kita tengok terupa Port Ranger dalam. Muka lho. Nampak macam domain Port Ranger. Tahu Port Ranger? Tu je kereta saya je nak domain depan. Tebal lho tu. Lugu tu tu. Tak kena. Pi cucuk bibiak sampai domain nampak lagu domain Ford Ranger. Tak kena melong. India, kita tengok India. Hitam kulit dia pun. Tapi dia ada manis dia maklong. Jangan duk rasa hitam ni tak ada. Allah tak ada buat dia ada manis. Ni dah dia tonyoh nak beli ubat putih, nak pergi putih. Lain kali putih muka tengkok hitam tangan hitam. Elok ke tak? Nampak black and white. Muka putih, tak tangan hitam. Dia bagi sama tu ha, kulit muka dengan tangan sama-sama putih, sama-sama hitam.
Oh tapi tak, jual ubat putih ke orang perempuan. Hoi laku. Orang lelaki jual ubat kuat. Orang perempuan jual ubat putih. Main pula lelaki dengan perempuan. Kita nak niaga apa? Habak lepa pula ni. Jenis nombor tiga ni. Niaga ke orang Melayu yang laku ni. Had nombor tiga. Apa dia belum? Jual kencing manis. Hang habak lah minum ni gula turun. Dia bukan beli sekotak Pak Long Weslori. Ni abang dia ni Pak Long teh ni Pak Long rendam, Pak Long minum. Oi Pak Long oi. 19 cucuk bagi cek 19. Minum-minum tinggal 6. Dia kekak dengan kulit-kulit kotak tu sekali nak pergi kunci manis dia terus. Hak doktor suruh makan ubat dia tak percaya. Dia pandai lagi pada doktor. Eh tak leh makan ubat ni buah pinggang rosak. Dia pandai lagi pada doktor. Doktor kata Pak Long, lah ni saya cek. Jom kita ambil darah apa cek Pak Long punya buah pinggang. Buah pinggang Pak Long tak ada masalah. Tapi kalau Pak Long tak makan ubat, dia buah pinggang tu lagi lama dia kuih rosak Pak Long nak. Dia kuih rosak. Sebab tu saya suruh makan ubat, selamatkan buah pinggang lah. Tak boleh. Rosak eh. Kawan saya kata. Kawan dia pun sama-sama mengaji bodoh dalam kelas tu. Dia percaya. Sama-sama bodoh mengaji dalam kelas. Kelas ada 40 orang, kawan dia dapat nombor 40, dia 39. Dia percaya. Nah, ni cerita betul. Dia percaya kawan sama-sama bodoh. Hak doktor bercakap, dia tak percaya. Doktor tu pakar Pak Long. 6 negara doktor tu pergi mengaji. Tak percaya. Dia percaya kawan dia nombor 40 tu. Ni kawan saya kata ni minum air akak ni lega. Minum. Kena seminggu pergi buah pinggang. Masa tu baru dia nak cari doktor. Dah amat jual. Amat jual abak yang ni. Gula dia turun. Dia beli. Yang paling orang duk ligan di Malaysia ni maklum apa dia. Pelaburan cepat kaya. Hak tu amat cerita. Daripada Tok Wan sampai ke cucu masuk. Ni Pak Long nak. Yang ni Pak Long, masuk 5,000 ni tak deposit. Tiap-tiap bulan 20,000 boleh dapat. Daripada Tok Wan, beker cucu bawa duit masuk. Betul ke tak? Skim cepat kaya. Orang Melayu kita ni, ya Allah. Dia cukup mau. Tawaran yang palsu ni diberikan kepada kita. Kita sambut. Tawaran yang palsu ni dihidangkan kepada kita, kita jamak. Tapi yang Allah Ta'ala tawar, yang baginda sallallahu alaihi wasallam cerita, kenapa kita tak mau sambut? Ni Allah Ta'ala habaq, kalau hamba buat lagu ni, aku bagi lagu ni. Tawaran yang Allah Ta'ala sajikan kepada kita, kita tak nak sambut. Tawaran yang baginda sallallahu alaihi wasallam sajikan kepada kita, kita tak nak sambat. Tapi tawaran palsu dan janji palsu yang manusia hidang dan sajikan kepada kita, yang ni yang kita ambil. Betul ke tak, Malong? Betul ke tak, Malong? Hak ni yang kata manusia ni, janji Allah dia tak pernah pegang, janji manusia dia harap. Janji manusia ni, Malong, jangan duk percaya. Manusia ni bila janji, dia akan mungkir janji dia. Tu yang kata manusia. Kadang-kadang dia tak mungkir, tapi dia terlupa. Orang ni maklum, waktu dia nak mampuih, dia kenal orang. Waktu dia senang, dia lupa orang. Tu yang kata orang. Boleh faham? Waktu dia nak mampuih, dia kenal orang. Dia kenal yang ni, dia boleh berkawan. Yang ni, dia tak boleh berkawan. Yang ni, dia tak boleh kawan. Waktu dia nak mampuih. Macam dia senang, dia lupa dah kawan-kawan. Ha ni manusia. Allah Ta'ala, dia tak pernah lupa kita. Allah Ta'ala senantiasa ingat kepada kita. Sebab tu lah orang duk kata tu, bibik kawan dengan menatang daripada kawan dengan orang. Orang ni maklum, waktu nak mampu kita tolong dia maklum. Maklum kenal tak harimau? Saya tanya. Ya Mak Long gelak macam apa? Saya tanya serius ni. Mak Long kenal ada harimau?
Biasa tengok tak rimah? Biasa. Di mana? Zoo. Duduk dalam tu kita jekak ambil rimah terkejut. Rimah duduk lena tepi cermin tu. Hai! Terkejut rimah. Aku bayar kat RM40 dah layak. Cuk rimah tu main tepi kita tanpa duduk dalam sangkak. Apa ni jekak? Rimah ni maklum bahaya. Bahaya tak rimah maklum? Bahaya. Tapi maklum rimau ni bahaya-bahaya dia pun maklum. Tidak ada dalam sejarah rimau ni mencederakan orang yang merawat dia. Betul ke tak? Rimau ni dia tak pernah cederakan orang yang merawat dia. Tu kata rimau. Dia tengah teruk, dia tengah sakit, mai doktor rawat dia, rimau ni dia tak pernah mencederakan orang yang merawat dia. Hatta tidak diberikan ubat pelali sekalipun. Saya pi zoo. Pi tengok malam. Duk sembang dengan budak adok kerja tu. Saya tanya dia, "Duk kerja mana?" Dia kata, "Kerja sini ustaz." "Oh, bahagian apa?" "Saya bahagian ni lah, duk jaga-jaga binatang ni." Saya kata, binatang yang paling bahaya hang jaga apa dia? Rimau dengan singa. "Oh, tu duk bagi makan." "Bagi makan." "Kadang-kadang dia sakit, kita rawat." Saya kata, "Bahaya tak? Bagi ubat pelali tak?" Dia kata, "Sebelum dia nak kenal kita ya ustaz, kita bagi ubat pelali. Dah dia kenal kita, kita tak bagi dah. Dia luka apa kita pergi rawat dulu tu. Kadang-kadang dia kenal kita, duk jaga dia. Kita turun pun dia akan main duk manja dengan kita." Tu kata binatang rimau. Manusia dengan rimau ni maklum eh. Hak manusia ni nak mampu eh. Kita jaga dia, kita bela dia, dia senang, dia lupa kita. Tu kata manusia. Ni tak kata kat siapa ni, umum. Hak tu yang kata manusia ni, yang orang duk kata tu ibarat melepaskan anjing yang tersepit. Dia nak mampu eh. Kita duk hidup ejek kaki dia apa semua, lepas dia kokok perut putih kita. Sekian dia maklumkan. Sebab tu nak buat baik dengan orang pun berpada-pada lah. Hak Islam ajak kita ni, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan, ambil yang pertengahan. Jangan terlebih, jangan terkurang. Sayang dekat orang, berpada-pada. Marah dekat orang pun berpada-pada. Setuju ke tak? Jangan maklum, benci dekat orang pun jangan benci keterlaluan sangat. Berpada-pada. Tiba-tiba kawan yang kita duk benci tu jadi kawan kita. Eh, jadi dah maklum. 2 minggu. Hoi, hoi, ahoi. Tak jadi kawan. Sekian dimaklumkan. Sebab tu tambah-tambah dalam politik ni jangan duk kelir lebih sangat. Tak percaya. Sebab tu dalam politik ni mana ada yang tetap melainkan pengerusi tetap. Tu pun jawatan dia tetap, orang tak tetap. Oi, 2 minggu luka. Sakau penyamun. Oi, oi, oi. Tak boleh kawan. Sebab tu kata politik maklum oi. Bukan takat politik, dalam hidup pun jangan, jangan. Maklum duk benci orang tu tak jadi kawan. Maklum duk kawan dengan kawan tak jadi lawan. Islam ajak kita dalam apa-apa perbuatan, jangan kita ni keterlaluan. Sayang ke orang pun jangan lebih-lebih sangat. Reserve juga, beda nak kecewa. Nak maklum tak? Maklum lu sayang kan lelaki maklum? Allah. Nak lena malam peluk. Abang tak boleh tidur peluk lah, lelaki dia pun peluk. 2 minggu baru kahwin. Lah tengok, 26 tahun kahwin. Pilah duduk jauh sikit, lemah dekat-dekat. Lah. Laki lena kat ruang temu, dia lena kat dapur. Punya jauh. Sayang kat laki dulu. Sehari 6 kali tanya abang. Abang sayang-sayang tak? Eh sayang. Oi maklum. Makan semulut bukan sepinggan. Ingat lagi tak? Minum mayak tu satu gelas 2 straw. Tek air pergi kat kedai mamak tu. Tek air 1 straw 2. Mamak tu kata straw biasa tak ada, tinggal straw cendol ya. Straw cendol pun cendol ya lah.
تريت إني صحني كلي ثدو تغاه تغلاح sayang kat lelaki mak long oi nyawa tiba-tiba dia pergi menikah seorang lagi mak long. Jadi dah dalam kehidupan ni ada tak lagu tu ada hala la tayar tak sanggup dalam dia ambil dulu sayang laki dia, dia cerita ke orang ni laki dia paling baik. Dia ada cerita ke orang ni laki dia paling baik. Tak ada orang baik lah, laki dia yang baik. Sayang ni tak tahu nak abang out meta. Tak tahu laki dia menikah ni. Saya pun tak berani nak sembang Mak Long. Lah baru 32. Lepas kata hang tunggu sampai umur 40 tak tahu. Hati saya pun tak apa. Saya tanya kawan saya, dia lah ni dah 48. Dia kata betul Ustaz. Mai umur 40 ni dia kata nak nikah dua. Dia kata betul Syekh. Anak lu ketak kaki-kaki nak nikah dua dia kata. Jenuh pedoh. Tak tahu betul ya Pak Long? Tak jawab Pak Long, diam lah. Betul ya? Betul ya tak Pak Long? Dia mai umur 40 ni kata dia kata lain. Saya cukup saya. Ha, bini saya 8 tahun lagi lah. Saya kata dah abang setia. Setia tak setia tunggu 50 lah. Yang ada semak setia lah. Oh dia pun reserve dah tepi. Tu Mak Long eh. Kita buat baik dengan manusia ni Mak Long. Bersiap sedialah untuk dikecewakan. Bersiap sedia untuk dikecewakan. Lebih baik buat, lebih elok buat baik dengan menatang daripada buat dengan manusia ni kadang-kadang lah. Menatang dia tak nak kecewakan kita. Tumbuh-tumbuhan dia tak pernah kecewakan kita. Ni saya cakap umum dah Mak Long nak. Saya cakap umum ni. Mak Long tanam pokok, tak pernah kecewa berbakti kepada alam. Berbakti kepada alam, berbakti kepada tanah, berbakti kepada binatang. Ha? Kita bela lembu teruk-teruk boleh gak duit dah bela orang. Saya ingat dulu kami tu makik pagi subuh payah. Ayah duk gerak. Saya ingat lagi sampai lah. Sampai lah ni kalau kita terang subuh mengkit lewat lah. Sampai lah dia duk pusing kata-kata dalam telinga. Lah umur saya 32. Dulu rumah kami lama tu ayah saya buat style rumah dia. Keluar bilik dia mesti lalu bilik anak. Nak pergi bilik iak kan, nak pergi dapur kan, nak keluar mesti lalu. Dia senang nak pantau anak. Lepas tu kami pun keluar dekat katuk semua bilik tu. Kami tak ada apa. Saya tanya dia, bapa buat dulu ni? Dia kata, memang aku nak keluar Tok Wan hang ajak. Buka pintu bilik kita, lintas pintu bilik anak-anak. Dia lima suku mengkit dah. Tambah lah 4.5. Dia nak suruh kita mengkit lagu, dia mampu. Eh? Bilik kami pula, ni rumah, ni rumah, ni surau. Bilik kami anak-anak ni, dia ikat mata ni kot tepi surau. Lepas tu speaker surau tu dia ejek bibuh. Bilik kemak, bilik anak lelaki, anak perempuan, kemak eh. Tepi surau. Bilik dia pula nombor sikit. Speaker tu dia talang eh. Dia keluar, dia nak semayang subuh pun, dia keluar lima suku dia mangkit. Dia keluar bilik dia, dia lalu. Budak-budak mangkit, ayat dia. Budak-budak oi mangkit. Dia buka lampu bilik kami. Tutup lampu, buka lampu, dia tutup kipas. Dia pergi bilik yang. Dia pergi, dia kona balik, dia nak main-main. Budak-budak ni lah. Oi, mangkit! Dia masuk. Aku kata mangkit! Masuk. Dia pergi main-main apa? Haram tak gig ke? Lepas tu bang. Bang. Yang kata budak-budak ni maklum ni. Bang, pergi terah tak mana. Dia tutup tu. Tu dia keluar, dia nak pergi main-main kat surau. Aku kata mangkit. Ah, dia kata. Aku kata mangkit. Aku kata mangkit ni dah. Dia pergi semayang. Dia turun-turun semayang tu. Tak mangkit ke, dia tak gerak dah. Dia ambil rotan. Wiyak. Mangkit bersilap tegak. Mayang lagi dia tengok. Maklum mana anak. Mayang ni. Ha, mayang dah. Celah mana hang mayang. Wap dia pergi pula. Kita mahu tak mayang lagi. Tak mayang lagi. Pi. Pi boleh iak ambil mayang. Ha, masa tu dia kata tu. Saya ingat kata-kata tu. Bela.
Belah hampa ni banyak duit habis. Mayang tak ada bebek kubelan baby. Ayat tu dia kata. Saya belah saya ingat bebek kubelan baby dia kata. Saya bisa tanya dia, bapa ingat lu bapa kata aku ingat. Awak yang bapa kata belah kami bebek belah-belah baby. Ha kubelan baby tak nak masuk neraka. Belah hampa tak mayang hampa heret aku masuk neraka. Betul tak belah? Ha. Sampai lah saya ni kalau kadang-kadang subuh tak mengkit tu kan. Dia mengkit lewat apa. Duk lena tu dia mew. Bebek kumelah baby. Oh mengkit tu. Melah hampa habis duit pesat panjang. Nak kira nak ajak aku masuk neraka. Hui ayat dia tu. Sampai ke tulang hitam. Tapi bagus ya. Itulah kali pertama dia kata lagu tu. Lepas tu tak mengkit lah. Kalau dia gerak memangkit terus ya. Jalan dengan kau lah. Jom lagi sebelum kena babi. Jom kita pergi mayak. Kita buat keluar ayat babi tu. Cerah masa depan. Ha, tu ayah saya Mak Long. Lah dia selur sikit. Oi dulu dia jaga kami. Sedah dia, dia kata aku belah hampa habis banyak duit. Tih Mak Long. Duk fikir-fikir balik. Betul. Buat baik dengan orang ni berpada-pada lah Mak Long. Sayang pun berpada-pada. Benci pun berpada-pada. Boleh? Jangan keterlaluan sangat. Sayang pun berpada-pada. Benci pun berpada-pada. Jangan. Jangan. Keterlaluan. Ini saya nak abang. Apatah lagi dalam kehidupan ni Mak Long. Dalam ni apa? Janganlah kita marah ke orang pun keterlaluan. Sebab tu orang tanya, Ustaz, pilihan raya ke-15 baru ni, apa pengajaran paling besar kita dapat? Hak tu. Apa pun dalam hidup ni, maklum, berpada-pada. Berpada-pada. Nah, maklum lah. Sayang pun berpada-pada. Benci pun berpada-pada. Boleh faham? Baik. Dan tersebut di dalam Ihya, sabda Nabi SAW, apabila tidur hamba atas ayat semayang. Di dalam Ihya Ulumuddin diceritakan. Bila mana kita ni lena di dalam keadaan berwuduk. Dinaikkan dengan rohnya kepada arasy. Maka adalah mimpinya sebenar. Bila kita lena dalam wuduk ni kata Tok Syekh kita. Kita lena ni diangkat dan dinaikkan. Kita punya tidur ni. Roh ni kepada arasy maka adalah mimpinya sebenar. Dia mimpi ni banyak mimpi yang betul, mimpi hak mengarut tak ada. Dan jika tidur tiada wuduk tersimpan rohnya daripada sampai maka demikian tidur itu bercampur dengan ketiadaan sebenar mimpinya. Hati duk mimpi maipek. Mimpi maipek. Ada kepunca lena malam mimpi kata dia berkahwin dengan Salman Khan. Hati mimpi maipek malong. Sebab tu tidur kena berwuduk dia kata. Dan sabda Nabi SAW, An-na'imu tahiru kasa'imil qa'imi. Orang yang bersuci itu seperti orang yang berpuasa, yang berdiri semayang pada malam, yakni pada pahalanya. Orang yang lena dalam keadaan berwuduk, pahala yang dia dapat ni macam mana? Kasa'imil qa'imi. Seperti mana dia berpuasa dan dia berdiri bangun semayang waktu malam. Itu dia. Orang yang bersuci itu seperti orang yang puasa yang berdiri semayang pada malam. Yakni pada pahalanya. Pahala itu dapat. Dan sabda Nabi SAW, man tawadda'a ala tuhrin kutiba lahu 'ashru hasanatin. Barang siapa mengambil wudu atas wudu, yakni tajdidul wudu, mendatang apa ustaz, memperbaharui wudu. Itu bahasa Arab tajdidul wudu, bahasa Melayunya memperbaharui wudu. Dia ada wudu dah. Dia jenis duduk dalam wuduk ni maklum. Tahu jenis duduk dalam wuduk ni. Dia tak boleh dia kira kentut sikit dia pergi ambil yang semayang ni macam maklum-maklum lah. Duduk dalam keadaan berwuduk. Tiba-tiba maklum, my time nak semayang. Dia ada wuduk tapi dia memperbaharui wuduk dia.
Dia ada wuduk, dia duduk dalam wuduk. Tapi bila dia nak semayang, dia memperbaharui wuduk dia. Orang ni, itu nama dia tajdidul wuduk. Nescaya kutibalahu asru hasanatin. Nescaya disuratkan Allah Ta'ala baginya 10 kebajikan. Orang yang suka memperbaharui wuduk ni, Allah Ta'ala akan berikan kepadanya 10 ganjaran pahala. Mudah-mudahan ambil lah amalan tu, maklum tak? Dah nak pergi semayang, dia ada dah wuduk dia. Dia ada dah wuduk. Tapi bila dia nak pergi semayang, dia memperbaharui wuduk dia. Tak ada masalah. Dapat 10 pahala. Tu yang kata Allah Ta'ala ni, dia nak bagi dekat kita ni, maklum. Bukannya payah. Dia bagi, dia bagi, dia bagi dekat kita ni. Ya. Tak mana dah. Ha. Mulut tutup, tak nampak. Ha. Bukankah kita sebelum pasti kita nak ambil sembahyang memperbaharui apa? Wuduk. Kita kena batalkan dulu. Tak, tak perlu. Tak perlu. Tak perlukan batal dulu. Tu dia kata tu, tajdidul wuduk maknanya memperbaharui, tidak membatalkan wuduklah. Jangan tak paksa. Kalau kita tak pasti sama ha. Kita bentuk kita masih ada atau tidak, sebelum kita memperbarui wuduk, itu nak mengeluarkan diri daripada wah-wah. Ha, nak ada tak ada, ada tak ada, ada tak ada wah-wah. Betul dulu. Kalau kita pasti kita masih ada wuduk. Tak boleh, kalau pasti ada wuduk nak sembahyang terus boleh. Tetapi yang ni lebih baik tajdidul wuduk. Ambil lagi sekali. Maknanya macam ni. Kita ada wuduk dah. Kita ada wuduk dah, kita nak pergi sembahyang. Boleh tak? Boleh. Kalau kita pasti ada. Tapi kalau kita wah-wah. Ada tak ada? Ada tak ada? Ada tak ada? Perbetul dulu. Habis kencin ke apa tu, pasti dah tak ada. Yang ni yang kita cerita ni konteks satu lagi. Kita ada dah, tapi kita nak sembahyang saja-saja. Kita nak pergi tajdid dulu wuduk. Boleh tak? Boleh. Disuratkan pahala baginya 10 kebajikan. Boleh faham tu? Anak dan sunat aduh dia nak terang tu. Dan sunat hukum dia apa dia tajdidul wuduk ni, sunat garis pi tu. Dan sunat tajdidul wuduk itu jika sudah sembahyang dengan wuduk yang dahulu. Faham tak? Dia ada yang sembahyang, dia sembahyang, kita kata sembahyang maghrib lah, sembahyang maghrib dengan isyak tu tak jauh sangat. Kalau kata abang Ali tu dia, kita duduk dalam kuliah, kita lepas maghrib je ada kuliah, kita ambil yang semayang, kita pergi semayang maghrib, lepas maghrib kita duduk ada wuduk lagi, dengar kuliah sampai nak semayang asyar. Ada lagi tak? Ada. Boleh semayang tak? Boleh. Tetapi dia kata kalau tajdidul wuduk itu jika sudah semayang dengan wuduk tu, sunat. Itu dia kata tu, saya ulang. Dan sunat tajdidul wuduk itu memperbaharui wuduk itu hukumnya sunat jika sudah semayang dengan wuduk yang dahulu. Ha tu. Wuduk ambil semayang maghrib, dengar kuliah, nak main semayang isyak, wuduk ada lagi. Nak semayang terus pun sah. Tetapi kalau pi ambil lagi tajdid tu, maknanya dapat pahala sunat. Pahala sunat tu banyak mana? Tu atas tu. 10 kebajikan. Ha. Maka jika belum lagi semayang dengan wuduk yang dahulu itu, maka tiada sunat. Dia ada wuduk. Dia ada wuduk. Tapi dia tak sembahyang lagi. Lepas tu dia nak pergi ambil wuduk pula. Boleh tak? Boleh. Tapi tak sunat. Yang sunat tu lagu mana? Dia guna dak wuduk tu. Jelas tak? Ah jelas. Ah jelas tu terang banyak. Dia ada sunat tajdidul wuduk itu. Jadi kesimpulan yang ni, kalau kita ambil yang sembahyang, kita tak sembahyang lagi. Kita nak perbaharui wuduk tu, boleh ke tak? Boleh. Tapi tak dapatlah pahala 10 tu. Kita ada yang semayang, kita semayang dah. Kita semayang dah. Lepas tu kita nak semayang pula yang kedua tu, wuduk tak batal, pi ambil, dapat pahala sunat. Ha. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lah. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. Tiada sah sembahyang bagi orang yang tiada wuduk baginya.
Orang yang tak ada wuduk nak sembahyang, tak sah. Dan tiada sempurna wuduk bagi orang yang tiada menyebut nama Allah, yakni tiada mengucap basmalah. Nak ambil wuduk tu bismillahirrahmanirrahim, paling-paling korang, paling-paling korang bismillahirrahmanirrahim baca. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibghatul wudu'i marrah, faman tawadda'a marratain kana lahu kiflan min al-ajr, wa man tawadda'a thalatha fa huwa wudu'ul anbiya'i min qabli. Asal wudu itu sekali-sekali pada tiap-tiap anggota. Nak sah ni sekali basuh tak barah, basuh muka sekali sah dah. Itu asalnya. Asal hukum sah dah kalau kita basuh sedah. Ha, ni sedah pula dah. Sedah ni maknanya sekali. Payah nak cakap ni kita Kedah. Ni orang KL tu dengar. Pergi ambil wuduk ni sekali. Sedah lah kutu tu. Sapu. Sah dah. Sah. Baik, yang kita duk ambil bertiga kali itu berapa? Maka barang siapa mengambil wuduk dua kali adalah baginya dua ganda daripada pahala. Dia basuh dua kali dapat dua kali ganda pahala. Dan barang siapa mengambil wuduk tiga kali, tiga kali macam kita duk buat dah ni, kumuk tiga, basuh muka tiga, sebelah tangan tiga, apa semua ni, maka itulah wuduk anbiya yang dahulu-dahulu daripada aku. Kita mengikut sunnah anbiya alaihi wassalatu wassalam. Oh, rupanya ustaz tiga kali itu bukan wajib. Tak, yang tu sunnah. Yang wajib sedah. Ah, ha, sedah. Sebab tu ulama kata ambil sekali itu tak apa, sah. Ambil dua kali itu nak confirm. Takut-takut tadi ni tak sampai. Ambil tiga kali ni dapat pahala buta. Tutup guru duduk ajak tu lah. Buatlah. Ambil nak ambil lagu nak ustaz. Ambil lah tiga kalau tak ada masalah apa. Macam kita duk pi apa nama umrah tu nak spray tu bayarlah spray tu sedah-sedahlah. Ambil tiga dia kata. Dan tersebut di dalam Ihya. Dan telah mengambil wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali-sekali. Dan sabdanya, inilah wuduk yang tiada terima Allah Ta'ala akan semayangnya melainkan dengan dia. Ah, tu silap faham lari makna. Nabi ambil wuduk sekali, Nabi kata inilah wuduk yang tiada terima Allah Ta'ala akan semayangnya melainkan dengan dia. Dia faham tak kena. Oh, ambil sekali ni tak sah semayang. Bukan lagu tu maklum oi. Inilah wuduk yang tiada Allah Ta'ala terima akan semayangnya melainkan dengan dia. Nabi ambil prak. Nabi ambil sekali. Nabi kata inilah wuduk. Kalau tak ambil wuduk ni, Allah Ta'ala tak terima semayang. Tu maksud dia. Sekali. Dan mengambil wuduk Nabi dua-dua kali. Hak sekali tadi Nabi kata, maksudnya nak semayang kena berwuduk. Bukan maksudnya ambil wuduk sekali, siapa ambil sekali Allah Ta'ala tak terima semayang. Bukan lagu tu. Boleh faham ke tak? Ha. Nabi kata ni, sekali ni ambil wuduk, Allah Ta'ala tak akan terima semayang hampa kalau hampa semayang tanpa wuduk. Tu yang pertama. Bila Nabi ambil dua-dua kali, Nabi kata pada pula, barang siapa mengambil wuduk dua-dua kali, memberi Allah Ta'ala akan pahalanya dua kali ganda. Siapa ambil dua-dua-dua-dua dah, dapat dua kali ganda. Dan mengambil wuduk Nabi SAW tiga-tiga kali. Dan sabdanya, Nabi kata pada dia, inilah wudukku dan wuduk anbiya yang dahulu daripada aku. Ni kalau hampa nak tiru aku tiga kali. Kalau hampa nak tiru anbiya alaihi wassalatu wassalam yang terdahulu, tiga kali hampa ambil. Faham maklum? Faham. Yang maklum duduk juga yang mata apa? Boleh lagi kan ni? Masa kita cukup dah sejam. Kita bagi berhenti pukul 11 boleh tak? Kalau apa nak pergi kenduri pun tak boleh. Kat kata pukul 12. Ada kenduri tak maklum? Tak ada anak. Lah ni jenuh kenduri maklum eh. Saya hari ni kena ikut 5. Hari ni ni ada 5 kenduri. Hak ikat, hak kerat semua dah. Hak ikat nikah, hak kerat sunat. Hak tu pun tak faham. Hak ikat kenduri pernikahan, ikat hubungan. Hak kerat kenduri khatan.
Letih maklum wey. Orang Melayu ni dia cukup syok dengan cuti kolah ni kenuri. Allah. No maklum no. Nuri sungguh. Letih maklum wey. Nak pi dia kenuri yang pertama letih tak makan. Yang kedua letih tak salam. Salam tu pula mau satu rumah 50 kena sari 5 maklum. Kan tak jenuh syarah saya wey. Bagi sikit entahlah ustaz dia potak tepi haram tu. Macam tu. 3-4 rumah dah saya tengok bila salam-salam dia tak tak bawah. Hak orang lain salam dia botak. Maksudnya dia tak bawah dia kata haram tu. Nak bos 9 apa nak bos 10 ringgit my water face down. Nak bos 50 penat. Allah ini 5. Jadi dia dah WhatsApp tak jangan lupa anak ini kenuri rumah saya Allah. Tak pi tak kena. Pi penat. Pi kena. Tak pi tak kena. Allah. Tak tu kenuri kahwin. Mai kenuri sunat. Sunat tu pula kita salam dengan cucu Tok Wan tanya saya tak ada. Ah salam pula. Hak Tok Wan mah bukan buat apa koklah repair-repair sikit ke apa. Kan tak apa juga salam pun. Kabar seronok. Nuri ni seronok maklum ni. Seronok. Dia habis tak ada dia tengok orang buat kenuri dia pun nak buat kerak. Cucu dia dah habis kerak kan. Nak. Boleh buat kenuri kerak kerak. Cucu pun balik meraduk rumah Tok Wan. Ingat lagi Pak Long. Zaman Pak Long no Allah. Cucu kerak Tok Wan yang kelut. Pak dengan mak dia tak pergi kacau dia cucu balik main potong rumah Tok Wan. Sunat kat rumah Tok Wan. Tok Wan jaga siang malam Allah. Saya masa sunat tu Tok Wan saya kalut. Bawa tu selek pada suluk. Hak ni pun saya nak berbetul orang Melayu lah. Pi kenuri sunat budak-budak ni yang nak tengok tu apa? Kalut dengan maklum-maklum nak tengok tak? Main nak tengok nanah ke tak lah. Dia selok apa? Hak ni budaya ni buang lah saya nak nasihat orang Melayu ni. Duk jeluh hak budak tu. Bagi duit tu dah nah. Saya habis kenuri sunat pun saya tak nak tengok eh. Saya pergi tanya dia jangan adik. Okey, okey. Doktor kerat sikit kan dia buang semua? Sikit lah Zat, ujung tu lah. Okey semua, okey. Okey, nak pergi. Budak dia kata, Ustaz tak mau tengok. Tengok apa aku besar dah hang ni. Tengok apa hang. Dah lah aku apa Quran pun tak apa nak banyak ayat. Duk pergi jeluh hang lupa bila aku tu lah. Biasa maklum saya tengok budak tu saya semayang marik kuliah lah kum tak jumpa maklum eh. Kata haram tu ok aku tengok ayang tu tak ni. Sebab tu saya tak tengok lah. Ni kalut nak tengok. Kesian budak tu tekan tak mau lah. Dia ugut pula tak pergi tengok tak pergi duit. Tak kau ajak ni. Ha. Kalut nak tengok. Kan dah apa-apa lah. Balik cucu mai duduk sunat kat rumah Tok Wan. Allah Tok Wan. Pi cuma nak abang kat Pak Long lah. Pak Long duk bangkit tengah malam duk check kat cucu tu tengok betul-betul ke takut selok kat kain menantu kan. Ni pun jadi kek juga. Jadi kek juga. Cucu duk lena depan TV tu. Hak Tok Wan ni biasa lah ambil berat. Nak lena malam tok-tok tutup lampu ke semua ni. Tok Wan pun ambil tu. Tok Selek duk pergi menurai ketah tu dia tengok. Nak tengok nak main sapu ubat kat cucu ni. Nak beri kerim. Gelak malam tu. Malam tu pula menantu ni teman anak. Pak teman anak. Tok Wan makin pukul 2 pagi mata berkelabu spek tak pakai. Pipi suluh-suluh terkejut Tok Wan awak yang berbulu bagi tadi tak ada apa pun ni. Silap-selak. Nak selak pun selak. Abdi-abdi Pak Long nak. Sekian dimaklumkan. Sikit lagi kita semua. Dan sabda Nabi SAW. La yakbalullahu salata ahadikum. Iza ahdata hatta yatawadda'a. Tiada diterima Allah Ta'ala. Yakni tiada sah semayang seorang daripada kamu apabila berhadas ia hingga mengambil wuduk akan dia. Maknanya takkan tidak ada sah tidak sah salat ni
kalau kita tidak menyelesaikan ataupun menyucikan diri kita daripada hadas kecil dan hadas besar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-wudu'u 'ala al-wudu'i nurun 'ala nurin. Wudu atas wudu itu nur atas nur, yakni tajdidul wudu itu kebajikan atas kebajikan. Al-wudu'u 'ala al-wudu'i, wudu atas wudu, maknanya pada tadi memperbaharui wudu tu. Kita ada yang sembahyang dah, kita memperbaharui ayat sembahyang ni, nurun ala nur, cahaya atas cahaya, maknanya apa dia? Pahala atas pahala. Riwayat daripada hadis bahawasanya hamba yang mukmin, ni dia nak cerita ni, riwayat daripada hadis Nabi, apa dia riwayat tu? Bahawasanya hamba yang mukmin, hamba yang beriman kepada Allah, apabila selesai daripada mengambil ayat sembahyang, maka membaca ia, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dipanggil apa dia maklum? Dia panggil apa dia? Ha. Hak lepas kita duduk majlis tu. Betul tak tu? Okey, baca tengok tasbih kafarah macam mana? Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebab apa yang saya habaq lagu tu? Kalau saya tak habaq lagu tu maklum pun nak kena apa? Apa benda duk apa dah? Kalau saya tak kata ni maklum hak kita duk baca hujung-hujung tu apa maklum perasaan tak? Tak apa nak perasaan kan? Oh, ni nak kena balik apa-apa apa benda duk apa dah. Bila saya habaq lepas majlis kita baca apa? Oh, betul ya tu. Lepas sembahyang baca hak tu. Berapa dah kita dapat ni? Lepas sembahyang nak kena baca berapa jenis dah? Cakap kita mengaji lah ni. Dua. Hak yang pertama tadi baca apa? Inna anzalna. Ayat ni tasbih kafarah, bukan tasbih kifarah, kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita tengok makna apa, duk baca lama dah. Maha suci engkau ya Allah, wahai Tuhan, dengan nama kepujianmu ya Allah, naik saksi bahawa tiada Tuhan selain engkau. Aku memohon ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Tu maksud dia. Bila baca yang ni, Nabi kata, lepas semayang, hampa baca yang ni, di materi cok kebajikan. Kemudian dihantarkan dia di bawah aras. Tiada dibuka akan dia hingga diberikan kepadanya pada hari kiamat. Pahala tu dibungkit-bungkit, dicok pak, buat naik pergi kata aras. Sampai bila tidak akan dibuka? Sampai hari kiamat. Dan riwayat daripada Umar radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila selesai seorang kamu daripada wuduk, maka berkata dia, ini nombor tiga pula, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang apa-apa, yang tak apa kenapa? Baca yang tu. Dan pada setengah riwayat lagi ditambah pula doa, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahirin waj'alni min ibadika salihin. Ada hak baca tekat tu? Yang lagi baik sambung, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kesimpulan. Lepas ambil ayat semayang, hari ini kita mengaji. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Baca sampai salamun hiya hatta matla'in fajr. Sampai habislah. Lepas tu baca pula yang kedua, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tambah pula nombor tiga, Allahumma ja'alni minat tawabin, Allahumma ja'alni minal mutatahirin. Tambah pula yang keempat, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh? Ni nak habis dah ni? Boleh? Empat ni kita baca. Okey.
Bila baca yang tu, dibukakan syurga yang 8, maka masuk ia barang mana pintu yang dikehendakinya. Tu dia. Nabi kata, kalau hamba baca yang ni, Nabi kata, syurga ni ada 8 pintu. Syurga ni ada 8 pintu. Satu pintu syurga ni luas dia macam mana maklum? Ulama sebut satu pintu syurga ni keluasan dia maklum eh, seluas langit dan bumi. Maknanya apa dia? 8 pintu. Pintu dia pula luas. Senang masuk ke payah masuk? Senang masuk ke payah masuk? Senang nak masuk, dah pintu pun banyak. Dah banyak tu satu benda. Luas pula. Ha, jadi masuklah 8-8 pintu tu, masuklah yang mana yang nak. Balik buat 4 benda ni maklum nak. Balik buat insya-Allah, mudah-mudahan Allah Taala tergolong kita dalam golongan ahli syurga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu kita sambung pada next year. Ya. Macam mana? Dia ganggu-ganggu juga. Amalan ni kita nak menghindari daripada dia ganggu. Maknanya apa dia? Dia tetap ganggu juga. Gangguan tu biasalah ujian dalam kehidupan. Cuma dengan amalan itu sama ada kita tewas ataupun tidak dalam gangguan dia itulah. Nah, dia ganggu-ganggu juga, dia kacau-kacau juga, cuma kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu maksudnya. Wallahu a'lam. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dululah maklumna. Okey, sebelah dah. Ngaji ni pun bukan lama-lama maklum eh, bidah. Nah, ngaji lama-lama ni pun bidah. Orang ngaji tak kita mengaji lama-lama. Insya-Allah panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi pada pertemuan kita pada bulan hadapan insya-Allah. Saya mohon maaf banyak-banyak. Kalau ada salah, kalau ada silap, di luar sana maklum, boleh dapatkan produk top koko saya dekat Aita di luar sana insya-Allah. Terima kasih kepada rakan-rakan media kita yang menonton kita punya live pengajian pada hari ini di dalam online kita ni dalam TikTok. Saya dulu ni saya jarang nak buat live-live ni maklum oi. Saya jarang nak buat live-live ni, jarang. Tapi lepas duk kacau dia berkata buatlah ustaz, kami hak duduk di Singapura, yang duduk di Brunei, hak duduk di selatan Thailand, nak duduk dekat negeri Norwegian ni nak tengok. Dibuat. Dulu saya duk buat Facebook ya maklum. Lepas hantar pula buatlah dengan TikTok. TikTok ala kita buat TikTok, dia kata buatlah Facebook sama, live kena buat dua-dua. Jadi alhamdulillah yang menonton dekat live TikTok kita, terima kasih di atas tontonan dan memberi like sebanyak 46,500 like. Terima kasih banyak-banyak yang menonton di dalam live TikTok kita, yang menonton dekat live Facebook kita, terima kasih banyak-banyak. Walaupun dia tak duduk dengan kita, kita doakan kepada Allah rakan-rakan kita yang menonton secara online ni juga diberikan pahala oleh Allah seperti kita yang hadir pada pagi ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak-banyak. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hal ahli an-nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Terima kasih pencakapan kepada saudara-saudara dan sahabat-sahabat. Esok bersama dengan